Kalian punya botol susu bekas seperti ini? Nah, jangan dibuang dulu, kita akan ubah botol seperti ini bisa jadi uang cuan banyak banget pokoknya. Simak videonya, Bu. Oke, langsung saja kita langsung pertama-tama kalian siapkan sebuah silet dan langsung kita bersihkan bagian logo Indomilk-nya, guys. Nah, kita langsung bersihkan bagian tutup-tutupnya seperti ini ya. Nah, biar lebih bagus dan pastinya lebih bersih dan enak dipandang, bos. Oke, mantap. Nah, setelah seperti ini, nah langsung saja kita cuci dulu supaya bisa lebih steril ya guys ya, biar bersih, anti kuman, telek letong, biar semua hilang copot keli bambu banyunya ya guys ya. Oke, setelah seperti ini guys, selangkah selanjutnya kita langsung lanjut setelah bersih mengkilau seperti ini. Sekarang kalian siapkan sebuah tipak lampu bekas. Nah, ini adalah sebuah bekas lampu ya. Kalian bisa cari banyak di rongsokan maupun di gudang-gudang rumah kalian ya. Ini cuma kap lampu saja. Nah, pastikan masih ada kabelnya ya. Oke. Jadi setelah kalian siapkan seperti ini, sekarang kalian tinggal ukur dulu bagian yang mau dipotong sesuai ukuran kap bekas lampu tadi. Nah, sekarang kalian ambil siletnya dan di sini kalian tinggal potong botolnya sesuai ukurannya, guys. Nah, langsung aja kita eksekusi. Oke, mantap. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita langsung coba dulu, kita masukkan jebling dan mantap sekali, ini sudah pas sekali guys. Wah, mantap ya, siap. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kalian bisa langsung manfaatkan sebuah lampu. Nah, ini ada sebuah lampu ya. Saya ngambil banyak di rongsokan lampu bekas ya. Usahakan yang masih nyala semuanya. Nah, kalian juga bisa beli ini untuk namanya komponen lampu ya guys ya. Komponen lampu LED ini ada untuk sambungan positif input lampunya, positif dan negatif itu bolong, terlihat sangat cepat ya, sepling. Pastikan untuk komponen-komponen tidak terbakar dan masih bagus mengkilat ya guys ya. Untuk bagian komponennya pastikan masih kinclong seperti ini, jadi belum terbakar sama sekali. Nah, jika sudah dipastikan seperti itu, lampu ini pasti menyala guys. Nah, ini banyak sekali di rongsokan-rongsokan maupun di tukang servis lampu, kalian bisa minta ya. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita sambung ke lampu kap bekas tadi. Nah, sekarang kita tinggal tata lampunya seperti ini dan kita langsung disolder saja. Nah, di sini untuk kutub positif dan negatifnya kalian bisa lihat sendiri, karena untuk lampu seperti ini lampunya masih AC. Jadi untuk penyambungan bolak-balik tidak apa-apa guys ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam lubang yang sudah ada di komponen lampunya, kita masukkan mak jeblung seperti ini ya. Oke, agak angel ya. Oke, setelah seperti ini sekarang kita tinggal tekuk dulu ya supaya tidak copot dan udar, tidak mendelep nih bos. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita bisa eksekusi dengan menggunakan timah solder supaya tidak mudah copot dan udar. Oke, mantap, sudah yang satu sudah terpasang. Sekarang kita tinggal menyambungkan bagian satunya bos. Nah, kita langsung masukkan ke dalam lubang yang satunya tadi seperti ini. Dan sekarang kita bisa langsung tata dulu sebelum disolder bos ya. Oke. Nah, mantap. Sekarang kita bisa pastikan menyolder menggunakan timah. Langsung kita eksekusi bos. Oke. Langsung kita deledek-deledekkan timah mak sur seperti ini. Dan pastikan sambungan sudah bisa kuat dan cukup aman ya. Oke, mantap, sudah selesai. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kalian siapkan stop kontak seperti ini untuk mencoba lampu yang sudah kita rangkai tadi. Nah, sebelum itu di sini kita harus jajal dulu ya, lampu ini bisa nyala atau enggak. Nanti kalau enggak menyala ya kita stop di sini dulu ya guys ya. Oke, kita akan langsung coba. Ini ada stop kontak yang sudah ada listriknya. Sekarang kita bisa langsung coba. Sebelum itu kalian siapkan fitting lampu yang ada colokannya seperti ini dan langsung kita colok seperti ini bos. Nah, hasilnya auto menyala, jadi si lampu masih bisa digunakan bos. Oke, mantap sekali. Nah, oke, nggak percaya, kita coba lagi. Nah, ini asli ya, tanpa huak-huak.
Nah, setelah lampu sudah menyala, langsung aja kalian singkirkan elerannya seperti ini, guys. Nah, di langkah selanjutnya langsung saja kita satukan kedua belah pihak tadi, guys ya. Antara botol bekas dan juga kap lampu bekas tadi, sekarang kita bisa eksekusi ya, guys ya. Sebelum itu kita tata dulu lampunya di dalam kap lampu bekas tadi seperti ini. Oke, mantap. Dan jangan lupa dikasih lem supaya tidak ugil-ugil dan copot, bro. Nah, mantap banget kan? Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kalian satukan bekas botol tadi seperti ini. Oke, sebagai kap penutup lampu supaya lebih terang dan pastinya mantap sekali seperti lampu-lampu pada umumnya. Oke, setelah tertata kalian bisa langsung kasih lem supaya bisa lengket sekali, bos. Nah, oke, hati-hati lem panas sekali. Kita harus hati-hati supaya tangan kita tidak mudah melonyok. Oke. Oke, mantap, sudah selesai dan seperti ini untuk hasilnya, bos. Gila, mantap banget kan? Ya, ini seperti lampu-lampu pada umumnya. Lihat, tidak kalah dengan lampu-lampu pabrikan. Dengan menggunakan barang-barang bekas yang tersedia di rumah, kita bisa membuat lampu yang pastinya sangat mantap sekali dan bisa bersaing kelas industri. Dan langsung saja lampunya seperti ini. Sekarang kita bisa coba di setop kotak. 1, 2, 3, lihat apa hasilnya, bos. Gila, men. Lampu sangat terang sekali dan seperti lampu pada umumnya, bos. Wah, pabrik lampu aja nanti kalau kayak gini bisa bangkrut, bos. Waduh, lihat. Terangnya itu seperti lampu mahal loh. Wow, padahal cuma bermodal botol bekas dan kap lampu bekas dan serta lampu komponen dari barang bekas tadi, kita bisa membuat lampu kelas mahal loh, guys. Nah, jadi kalian bisa buat sendiri, tidak usah beli lampu ya, guys ya. Mantap banget, lihat. Wah, cahayanya sangat terang sekali ya. Wow, gila, ini setara berapa watt ya? Saya nggak tahu watt with watt wood ya. Pokoknya puadang sekali ya. Nah, lihat, kalian bisa lihat sendiri, men. Wow, padahal cuma bermodal-modal kan barang-barang bekas yang sudah ada di rumah kita. Wah, lihat auto terang ya. Gila, men, saya ini sangat kaget sekali karena hasilnya sangat melebihi pikiran saya. Sangat signifikan banget. Sangat-sangat is the best sekali, guys ya. Wah, mantap sekali. Lihat, ini sangat terang sekali ya. Untuk di kamera tidak terlihat terang karena fokus ke cahaya lampu saking terangnya itu, guys, gara-garanya. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan coba bandingkan untuk lampu biasa dengan lampu buatan kita ini, guys. Nah, untuk setara besarnya itu ya, untuk setara besarnya lampu ini tuh sama-sama juga ukurannya, guys. Nah, untuk ukuran buatnya nggak tahu saya. Tahu saya buat wood ya, karena ini lampu buatan sendiri ya yang kita buat tadi, jadi tidak tahu wattnya, tapi intinya terang banget kok, tenang ya. Oke, kita bandingkan lampu kedua ini, guys. Lihat, untuk besar juga sama ya, guys ya, mantap banget ya. Ini kalau beli harganya, kalau Philips itu ya, kalau yang baru itu banyak, mahal banget ya, guys ya, mahal banget, sekitaran 70-50 ribu loh ini. Besar pada lampu, padahal kualitas oke, padahal sama banget, guys. Nah, keren banget kan? Nah, sampai itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua dan pastinya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di video selanjutnya, bos.